Oke guys, halo semuanya. Jadi hari ini aku pengen kasih tutorial supaya kepala Hogmot jadi besar dan juga kita bakal mencari Akuma ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah kalian siapkan dulu kostum awal kalian dan kostum profesor ini yang bisa berubah menjadi Hogmot ya teman-teman. Kalau sudah, kembali ke profil awal kalian guys dan kalian tinggal klik tas. Terus kalian ambil yang penyedot WC ini ya teman-teman. Nah kalau sudah kalian ambil, kalian klik aja pakai. Kalau sudah, kalian simpan lagi ke dalam tas. Oke guys, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik ini guys. Kalian masuk ke dalam profil, terus kalian pakai kembali armornya ya teman-teman. Nah aku di sini sudah pakai armor pahok modnya. Terus kalian tinggal klik tas lagi guys, terus pilih penyedot WC-nya ya. Tinggal berubah jadi pahok mod teman-teman, sambil kita tunggu perubahannya selesai. Kalau sudah, simpan penyedot WC-nya. Dan jadi deh. Wah, keren banget ya teman-teman. Oke guys, sekarang kita bakal cari Akuma bareng teman-teman yang lain. Let's go. Oke guys, jadi di sini kita sudah berkumpul bareng teman-teman yang lain ya, dan kita di sini jadi pahok mod raksasa guys. Ya ampun, lihat tuh. Ramai banget teman-teman, dan kita bakal langsung saja mencari Akuma guys. Jadi kalau tidak salah itu ada di dunia ini satu orang yang perlu kita selamatkan ya. Dia berada di bagian ujung guys. Jadi kita bakal langsung ke sana aja. Kali ini Pak Hogmot berprofesi sebagai orang baik ya teman-teman. Biasanya kan Pak Hogmot nih jahat banget guys. Kali ini dia baik karena sudah keluar dari minigamenya teman-teman. Oke, itu dia guys. Kelihatan, menurut kalian siapa orang yang pertama yang kita tolong ini guys? Apakah dia karakter biasa atau admin PKXD? Oh, karakter biasa teman-teman. Langsung saja kita tolong ya guys. Yuhu, kita main dulu yoyo kupu-kupunya. Dapat, wah sekali klik aku langsung dapat guys. GG gimang. Sekarang kita lanjut cari orang kedua ya teman-teman. Kita pergi ke bagian pantai guys. Tapi ngomong-ngomong kalau ini naik mobil gimana ya? Kita coba naik mobil. Wah, besar banget guys. Ya ampun, jadi ketutup semua tuh teman-temannya. Let's go. Pak Hogmot mengendarain mobil. Kepalanya besar banget teman-teman. Sabar sabar. Ayo teman-teman, let's go, kita berangkat nging. Dan kita belok ke kiri. Miraculous katanya guys. Dan ini dia orang yang perlu kita tolong teman-teman. Di sini ada siapa guys? Oh, ini sama juga ya, orang biasa yang perlu kita selamatkan. Langsung saja kita klik dan kita tangkap Akumanya. Wah, langsung dapat guys dan berhasil. Kita sudah menyelamatkan 2 orang hari ini, tinggal 3 lagi. Kira-kira aku bakal pergi kemana ya? Kita gunakan sepeda balap. Waduh, lihat guys. Ngeri banget. Kalau tidak salah di sini ada guys. Ah bener, ini apakah orang biasa juga? Ah iya guys, orang biasa. Langsung saja kita tolong teman-teman dan kita tangkap lagi Akumanya guys. Yeay, dapat lagi teman-teman. Tinggal 2 orang lagi. Wah, di sana sudah mulai rame nih. Ini siapa guys? Menurut kalian ini siapa teman-teman? Kayaknya ini orang biasa juga ya yang perlu kita selamatkan dari Akuma. Aku bakal langsung aja selamatkan. Aduh, lepas. Akhirnya ditangkapan kedua berhasil guys. Dan yang terakhir ada di sini. Siapa yang di dalam sini? Oh, ini mbak-mbak gosip guys. Astaga, kenapa dengan mbak gosipku dia kena tangkap Akuma teman-teman? Pantasan tidak ada spoiler lagi ya. Jadi kita tolong aja langsung guys dan kita selamatkan. Wah, ini jadi lebih cepat putarannya teman-teman. Hop. Yeay, dapat.
kita berhasil menyelesaikan semuanya, guys. Gimana, guys? Kalian lihat, jago banget ya Pak Hokmot hari ini. Dia berhasil menangkap semuanya dengan gagah dan berani, teman-teman. Berarti kita tinggal mengumpulkan di hari selanjutnya ya, tapi harus nunggu 2 hari lagi, guys. Lumayan lama, guys. Tuh, 2 hari lagi, teman-teman. Oke, gimana nih karakter Pak Hokmot kali ini? Apakah kalian suka dengan karakter Pak Hokmot kali ini, guys? Komen di bawah ya. Kita bakal main minigame Miraculousan dengan model Pak Hokmot, tapi nggak bisa sih. Soalnya nanti kalau sudah masuk ke dalam minigamenya bakal balik ke awal lagi, guys, karakternya. Jadi kita bakal langsung saja selesaikan. Let's go. Wah. Waduh. Padahal tadi bisa kepalanya besar, tapi jadi kecil lagi. Tidak apa-apa, guys. Kita kembali jadi profesor ya, teman-teman. Dan kita bakal mencari... Ah, itu kelihatan, guys, dari sini, guys. Wah, ini dekat banget sih. Kira-kira siapa yang duluan dapat, teman-teman? Aku lewat sini ya. Soalnya itu dekat banget, guys. Kabur. Mari kita kejar. Let's go, let's go. Kita langsung ambil aja ke kiri. Kita lewat tengah. Dan kita ambil. Ya, itu laju banget. Dia lewat sana ternyata lebih laju, teman-teman. Aduh, kita keduluan, guys. Tidak apa-apa, kita cari yang lain lagi ya. Tapi ngomong-ngomong, kok ijonya ada 2, guys? Loh, ini kenapa, guys, ijonya ada 2? Itu sudah ditaruh lagi ijonya. Yang dapat 2 orang, guys. Mungkin gara-gara dia sama-sama ngekliknya ya. Aduh. Aduh, Putri, kabur Putri. Putri bawa Pak Hokmot, teman-teman. Kita kabur, kita kabur. Hati-hati, hati-hati. Ada Pak Hokmotnya di belakang, guys. Masuk, masuk. Putri ngejar kita, teman-teman. Wah, aman, 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 aman. Parah banget. Apakah Putri kena tangkap, guys? Semoga aja jangan kena tangkap ya, supaya kita masih bisa menang, guys. Mengerikan. Ah, aku dapat nih. Yeay, aku dapat 1. Kita antar aja lewat sini, soalnya di sana berbahaya, teman-teman. Kita antarnya lewat mana nih? Sini kah? Oh, iya, lewat sini, guys, lebih dekat. Nah, salah. Kita lewat belakangnya. Ini dia, kita sudah dapat, berarti tinggal 1 lagi, guys. Mari kita mencari sisa 1 ini, teman-teman. Let's go, ayo ke semuanya berkeliling. Soalnya belum ada yang ketangkap nih, pada jago-jago. Kita kiri kanan cari-cari. Ada di mana? Kosong, teman-teman, ruangannya ini juga kosong. Semoga kita tidak bertemu Pak Hokmot. Ah, itu dia, guys. Berarti kita belok sini, terus cari pintu. Ini dia, aku berhasil menemukannya, teman-teman. Yeay, kita dapat, guys. Wah, jago banget. Aduh, aduh. Wah, berbahaya, berbahaya. No, 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 no. No, 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 no. No, ada Pak Hokmotnya, guys. Kita mutar ya. Kita mutar, teman-teman. Ada Pak Hokmot di situ. Soalnya teman kita ada yang sudah kena tangkap, guys. Kita mutar aja jauh-jauh. Waktunya masih lama. Oke, langsung saja kita antar ke finish. Kaget banget, di depan situ ada Pak Hokmot. No, ada bocil. Ada bocil, ada bocil. Ada bocil, guys, ada bocil, ada bocil, ada bocil. Kita lihat belakang aja, guys. Ada bocil. Kabur. Dan kita menang. Yeay. Menang, menang, menang. Juara 1. Bocilnya tidak bisa menangkap kita. Langsung saja kita antar. Yeay. Jago banget, guys. Langsung menang, guys. Pak Hokmot harus kalah. Pak Hokmot kalah. Pak Hokmot kalah. Yeay, 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 yeay. Ngomong-ngomong, tadi siapa yang kena tangkap ya? Kita nggak lihat, guys, namanya. Oke, guys, jadi untuk video hari ini sampai sini dulu ya, teman-teman. Gimana menurut kalian untuk karakter Pak Hokmot yang kepalanya jadi besar? Apakah kalian suka, guys? Kalau kalian suka, komen di bawah ya, teman-teman. Dan juga untuk akumanya, kita sudah berhasil mendapatkan semuanya, guys. Kita harus nunggu 2 hari lagi untuk mencari akuma yang lainnya ya, teman-teman. Yuhu, kita berubah lagi, guys. Ting. Wah, langsung besar banget kepalanya. Kira-kira karakter Katner bisa nggak ya? Nanti kita bakal coba juga, guys.
Oke, thank you semuanya yang sudah hadir. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Semoga kalian sehat selalu. Dadah guys, bye-bye.